Tadi bagaimana pertanyaannya, Abang? Tentara. Kenapa dulu? Kenapa Kenapa, dulu? kenapa TNI, kenapa? Kenapa TNI disebutkan namanya TNI begitu? Nama asalnya mereka, kenapa TNI? Kenapa mereka bisa tiba-tiba datang ke Indonesia begitu? Begitu dengan nama sebutannya begitu. Oke, TNI itu namanya artinya tentara. Mereka Nah, dari negara apa saja, dari tentara Indonesia kok, dari langsung dari Indonesia saja. iya, kan tentara itu memang harus orang Indonesia asli, nggak boleh dari negara luar. Itu namanya penyusup mata-mata. Nah, tentara Indonesia itu kenapa namanya TNI? Dulu namanya Tentara Rakyat, terus TNI, terus ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terus kembali lagi jadi TNI begitu. Iya, supaya lebih dekat dengan rakyat begitu, supaya namanya mudah diingat. Terus kenapa tentara Indonesia tuh harus orang Indonesia semua? Iya, karena kalau ada orang dari negara lain, nanti kalau ternyata dia mata-mata bagaimana? Mata-mata bagus tidak? Tidak. Nanti itu mata-mata tuh orang itu dia cari informasi soal tentang Indonesia. Oh, tentara Indonesia kelemahannya di mana? Terus langsung dia bisa kasih tahu sama negara itu musuh. Terus kalau mereka serang Indonesia, Indonesia bisa kalah. Indonesia takut. Tidak, Indonesia bukan takut, tapi kita harus punya strategi. Alun tidak punya. Hah? Alun tidak punya. Iya, Abang, karena Abang ada sekolah, nanti jadi kalau sudah besar. Abang udah besar. Iya, Abang anak sekolah, nanti kalau jadi tentara. Alun udah besar. Ah, udah besar. Besar seperti apa? Hah?